Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera, anda bersama saya Fazli dan mari kita lihat apakah berita menarik sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Asus telah melancarkan secara rasmi telefon pintar terbaru mereka iaitu Asus ZenFone Max Pro M2. Telefon pintar ini hadir dengan paparan skrin IPS LCD sebesar 6.3 inci Full HD+, jenaan chip Qualcomm Snapdragon 660, pilihan memori 4 dan 6GB, storan 64GB dan bateri sebesar 5000mAh. Asus ZenFone Max Pro M2 ini menyertakan penggunaan sistem Android asli tanpa penyertaan antarmuka ZenUI. Untuk pasaran Malaysia, Asus ZenFone Max Pro M2 dengan 4GB RAM dijual pada harga RM859, manakala variasi 6GB RAM pula ditawarkan pada harga RM999. Ia turut boleh mula dipratempah bermula 11 Disember sehingga 17 Disember ini. Bercakap mengenai Asus lagi, Asus ZenFone Max 2 turut diperkenalkan dengan rekaan skrin sebesar 6.3 inci HD+. Ia dijana dengan chip pemproses Snapdragon 632 dengan pilihan memori 4 atau 6GB, pilihan storan 32GB atau 64GB dan bateri berkapasiti 4000mAh. Telefon pintar ini turut menawarkan sokongan dual kamera utama 13 dan 2MP selain menampilkan kamera hadapan 8MP. Buat masa ini, harga dan tarikh jualan bagi Asus ZenFone Max 2 untuk pasaran Malaysia masih tidak dikongsikan secara rasmi. Telekom Malaysia melaporkan bahawa pengguna talian tetap TM dan Streamix di Subang kemungkinan akan mengalami masalah mengakses internet. Hal ini berlaku disebabkan oleh berlakunya kecurian kabel tembaga di sekitar Subang. Buat masa ini, TM menyatakan yang mereka telah memulakan proses baik pulih dan dijangka proses itu akan mengambil masa beberapa hari. Vivo telah mengumumkan telefon pintar terbaru mereka iaitu Vivo Next edisi dui paparan di pasaran China. Telefon pintar ini hadir dengan Lunar Ring Display yang membawakan saiz skrin sebesar 6.39 inci menyeluruh di hadapan dan skrin 5.49 inci di belakang. Vivo Next edisi dui paparan ini dijana dengan chip Snapdragon 845, memori 10GB RAM, storan 128GB, tri kamera belakang 12MP dan bateri sebesar 3500mAh. OnePlus 6T McLaren Edition telah rasmi dilancarkan semalam. Telefon pintar ini hadir dengan memori sebesar 10GB RAM dan sokongan sistem pengecasan pantas Warp Charge 30W. Ia turut dilengkapi dengan skrin 6.21 inci Optic AMOLED Full HD+, chip Snapdragon 845, storan sebesar 256GB, kamera utama 16MP dan 20MP, serta kamera swafoto 16MP dan bateri sebesar 3700mAh. Ia menggunakan sistem operasi Android Pie dengan pelancaran Oxygen OS. Peranti ini akan mula dijual bermula 13 Disember kelak. Tetapi tarikh untuk pasaran Malaysia masih belum diketahui. Produk Milo turut terjejas dengan imbasan kod QR pada produk yang membawa kepada sebuah laman pihak ketiga dan bukannya pada laman rasmi Milo. SKMM turut telah mengeluarkan kenyataan yang mana mereka telah menerima laporan daripada Nestle berkaitan dengan isu Maggi sebelum ini dan sedang menyiasat berkaitan dengannya. Buat masa ini, pengguna dinasihatkan supaya tidak mengimbas kod QR pada produk berkaitan memandangkan ia membawa kepada laman yang tidak selamat. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas sepanjang tempoh 24 jam lepas. Jumpa lagi esok untuk Amans 24.